situasi di Terminal Kalideres pada pagi hari. Sudah ramai bis-bis yang baru datang dan yang akan berangkat. Sumberjaya dengan rute barunya Karang Nunggal Tasik Kalideres. Berlian Jaya, Para Jakarta. Seri Adi Putro Jetbus 3 Plus SHD Voyager dengan selendang gepreknya, ya mantap. Dulu saya sempat coba Best Blue dan Best Red. Bagi yang mau nonton silakan klik link di deskripsi dan di pojok kanan atas ya. Best White-nya nih yang akan segera saya coba pagi ini. Ini bagasinya cukup luas ya, buat beberapa dus, tas dan lain-lain. Belakang ada Budiman Veyron, jurusan Karang Pucung Kalideres. Dia udah full variasi ini. Ih, mantap. Nah, di belakangnya udah ada lampu-lampu LED gitu ya. Dengan livery elegan ya, corak-corak garis. Nah, ini servisnya fasilitas new bus, gratis makan, gratis aqua, free wifi, movie, AC, musik, seat kerja, tiket online. Dan di bagian depannya sudah dipasang wing light gitu ya. Dan bus ini punya julukan Aldebaran. Mungkin penyintas sinetron itu ya, apa ya? Tuh, kurang tahu deh. Tuh dalamnya ya. Nah, kondisi interior bus Aldebaran Base. Bintang itu terang. Setiap seatnya terdapat handrest, reclining seat, no legrest. Ini seat kulit. Tapi untuk yang belakang 5 seat itu beda ya warnanya. Dan bentuknya pun beda. Bagasinya. Oh, ada ini. Footstep.
SB ya. Masih polos. Ini sepertinya TV. Yoi. Jadi jumlah keseluruhan seatnya ada 45 seat ya, dengan konfigurasi seat 2-2. Ada televisi di pada umumnya standaran lah. Ini menggunakan mesin Hino RK8R260. Saki Race. Oke, bus akan diberangkatkan sepertinya. Ayo. Halo Andrew, apa nih? Tangan di dia. Oke, take off dari Terminal Kalideres. Ada HR 049, Jakarta, Bojonegoro. Dan pilot Aldebaran ini sarang bapak siapa? Ya? Gunara. Gunara. Oh, sarang bapak Gunara, pilot Aldebaran. Kang, sarang Akang Sa? Sarang Akang Sa? Nanang. Nanang. Oh, helper na. Mana? Terus. Peter mana jalur nate karena nuan lu bawa asian. Paham mana tuh?
sembarangan. Masuk dulu terminal Grogol. Buang kencingnya sembarangan. Ini yang ribetnya biasanya. Kadutnya lamun nih, tak kadut. Maju lagi, maju lagi, maju lagi. Itu sini sumber-sumber. Galak. Galak. Kol rame pagi hari. Oke, melanjutkan perjalanan dari terminal Grogol. Jadi untuk tampilan tiketnya ini ya, best lembaran. Semoga nanti Kang sampulan tiketnya kan. Ini jadi tiket untuk Jakarta Karangpucung Sidareja 150 ya, jauh dekat. Dari Kalideres dan juga dapat satu kupon makan nanti di Nagrek ya? Iya, makan WW. Tuh, makan di rumah makan WW. Dapat kupon makan gratis. Dan juga dapat air mineral ukuran 330 ml. Jadi kalian yang tidak bawa air minum, tenang, di bis ini dikasih. Oke, kita melanjutkan perjalanan. Cus! Laju Prima. Oh, Prima ambil kanan.
Kayu, jurusan Karang Pucung Kalideres juga. Sakmasik STJ Angkatan Pagi Ponorogo Solo Koris 049. Macet mah. Kita nembet di CKP kemarin teh. Anu ieu teh Mogli. Di Bandung. Mana? Mercy. Motor. Dua buah mobil. Di ruas tol. Oh, tiga. Di ruas tol Jakarta Cikampek.
diangkat. Ekonomi. Servis makan dulu di rumah makan WW. Nih, hati-hati pengejaannya WW ya. Bareng Best Blue. Oke, kita turun dulu. Rumah makan Nagrek. Untuk toilet ada di sebelah kiri bis. Untuk prasmanan ada di depan atau di tengah. Makanannya seperti biasa prasmanan ya. Yuk kita ambil nasi dulu. Nah ini dia menu makanannya. Ini saya ambil ada tempe orek, ada bihun, ada kecap cair gitu ya, ada mie, sayur, sop, ada sambal, kerupuk. Ya bawa banteng satu barusan. Ya setelan kuliah. Oh udah nyempil nih ayam satu. Tapi mesti kena cas 3.000. Tapi nggak apa-apa lah, yang penting perut kenyang, oke? Diminumnya satu air mineral gelas dan makan ini disponsori oleh sawah. Bisa sambil lihat sawah. Yuk kita makan. Rumah makan WW ini berada di jalan daerah Bandung Garut ya, sebelum turunan Nagrek. Ini juga disediakan pusat oleh-oleh. Akan masuk rumah makan juga Best Blue. Lapangan Puraning. Jurusan Kauanten Jakarta. A few moments later. Oke, perjalanan dilanjutkan kembali dari rumah makan WW di Jalan Bandung Garut. Tepatnya di sebelum Nagrek. Bayar DW baik. Thank you.
terakhir paling ke Western. Yang penting aku sih posting dulu lah.
WA di pom WA nya pom. Sampai di Bandrek.